Dan mereka akan tampil di atas pentas ini untuk membawakan Old World. Untuk ini kami minta semua umat Hindu, kalau ini kita mau tahu negara-negara yang mereka datang, kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Nanti suatu ketika kita pergi ke luar negeri, Anda bisa minta memo dari Palisada ke negara mana yang Anda kunjungi. Mereka akan welcome, mereka akan menggait kita, mereka akan membimbing kita, dan mereka membantu kita dalam beberapa hal yang nantinya saya sampaikan di sini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa acara ini sudah dimulai pada tanggal 6, mulai dari penaikan bendera dan sampai hari ini kemarin tanggal 6 diadakan Lakshmi Puja. Dan hari ini kita lihat bersama-sama hari ini penuangan bubur. Dan pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada keluarga Bapak Desi Gamani yang dalam acara ini mengambil lobium ini. Untuk itu sekali lagi semoga keluarganya selalu sehat, dilindungi oleh Emma yang hari ini kita lihat begitu cantik. Nah, kami ingin menyampaikan bagi Anda-anda yang sudah berniat kepada Emma ini, kuil ini terbuka untuk umum dan bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan sesuai koridor yang kita buat. Tidak ada diskriminasi di kuil ini, siapapun boleh datang, siapapun boleh berdoa. Apapun niat Anda yang Anda laksanakan, kami terima, kami laksanakan semua yang Anda inginkan. Dan perlu saya beritahu bahwa selesai prosesi pembagian bubur ini, kita juga nanti malam ada omum, di mana omum ini diselenggarakan di kuil ini mulai jam 6 sore sampai selesai.
Kesempatan omong ini kali ini diambil oleh Bapak Dr. Kesatria beserta Ibu Dr. Eli Kesatria dari Bogor. Beliau mereka sudah mendapat restu dari Dewi Nagama pada tahun 2023. Mereka sudah mendapat restu dari Dewi Nagama. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa siapa-siapa yang punya niat untuk ini melaksanakan besok di puncak acara mulai pagi sampai malam, Anda boleh bergabung di Sri Nagama Kuil untuk menyaksikan acara yang super meriah, yang luar biasa dihadiri oleh tamu-tamu kita dari luar negeri. Dan jangan lupa, saya ingin sampaikan bahwa besok juga kita di sini berkumpul untuk melaksanakan beberapa acara, acara Sumangeli. Nah, hari ini acara Sumangeli nantinya dilaksanakan oleh Bapak Ambalagan, Rena Acutan Ambalagan, di mana beliau nantinya akan membagikan sari sebanyak 11 buah sari, dan hari ini akan diundi siapa yang mendapatkan sari-sari itu. Hari ini kita undi dan pembagiannya dilakukan besok di hari Jumat pada malam hari, pada waktu pengadaan warsa. Besok juga ada warsa yang diikuti lebih dari 35 orang, dan juga kepada para undangan, jangan lupa bahwa besok adalah puncak acara. Saya mohon kepada semua umat Hindu besok harus hadir. Mudah-mudahan Anda bisa berdoa di puncak acara ini. Semoga semua doa-doa Anda akan terkabul. Nah, yang perlu saya ingatkan, jangan lupa besok semua umat tempat ini sudah disakralkan. Tempat ini sudah disakralkan, tidak dibenarkan memakai sandal alas kaki apapun, dan juga parkir yang sudah kita alokasikan. Jangan parkir di tengah jalan, di pinggir jalan. Tolong besok kalau Anda bawa kendaraan, baik itu mobil maupun kereta, Anda bisa parkir di lapangan Askia yang tidak jauh dari sini, hanya kira-kira 15 meter. Semua Anda bisa memparkirkan mobil di sana, kereta di sana, dan sandal-sandal dimasukkan dalam jok kereta. Semuanya besok, dan kita tidak dibenarkan untuk memparkir semua kendaraan yang ada di jalan-jalan ini, tidak dibenarkan, agar semua berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Nah, besok saya harus latihan berbahasa Tamil. Sedikit saya ini berbahasa Tamil bagi Anda yang mengerti, mudah-mudahan bahasa Tamil ini, karena besok saya harus ucapkan kalimat-kalimat ini kepada tamu-tamu kita yang datang dari luar negeri. Maaf, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya dua bahasa yang mereka bisa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Tamil. Nah, ini dia saya sedikit berbahasa Tamil, yang boleh Anda dengarkan bahasa Tamil saya, masih saya belajar juga. Mudah kita sendipu, kutan kaget, walau gindre. Patang Dewi, August Masam, Medan, Indonesia. Oru manadam nadathram Tamil ulagam siragam. Kuripaga Medan Tamilgal, Indiyargal sandhirkku oru vaipu irukkum. Indha manadu ammalukku oru vaipu sandhirathukku indha nigazhchi anaivarum kalandhu kondu vendrom. Ungal ellarum sandhikka naanga aasaipadrom. Edhaavadhu vivadharma ungalukku venumna ennai tholuppu kollungal. Nandri, vanakkam. Jangan lupa besok acara di Kuil Nagama. Selain Naga Panjami ini berlangsung, kita juga akan ada acara Oluwer tamu segera datang jam 6 sore, karena acara ini sudah dimulai jam 6 sore. Sekian acara malam kesenian. Ya, 6 sore itu sudah dimulai dengan tamu-tamu kita yang datang dari luar negeri. Malam itu ada kesenian Tamil, ada warsa, kemudian ada Dewi di arah-arah keliling. Rutenya mulai dari jalan darat, masuk jalan Ayam Burung, masuk Sriwijaya, masuk jalan Abla Lubis, kemudian masuk darat sehingga di Ganeser Boil, Puci Priyar, setelah itu kembali ke Kuil Nagama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa bagi umat, besok semua boleh datang, jangan parkir kereta di tengah-tengah jalan. Mohon semua kereta aman kita jaga, Anda bisa menerima karcis di perparkiran Askia, jalan darat, hanya kira-kira 15 meter dari sini, di sebelah kiri kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkelaro ngali di Naga Santibong. Besok puncak acara, semua umat kami persilakan untuk hadir dan untuk menyaksikan suatu event yang paling besar kita adakan di Sri Naga Mampoy ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kami yang mulai dari kecil sampai besar. Semua ini diberikan oleh sponsor. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor-sponsor kami yang sudah berpartisipasi. Semoga Dewi Naga Tamainila akan membalasnya. Mungkin di antara-antara Anda juga saya tidak tahu siapa yang sudah mendapat restu dari Naga Maini yang selama ini 1 tahun Anda berdoa. Dan mungkin juga tahun depan kita berharap umat-umat yang datang ke sini mungkin salah satu ama ini akan memberikan di tangan Anda untuk melaksanakan diruina ini. Tapi kita tidak tahu kepada siapa itu akan jatuh. Mudah-mudahan kita serahkan semuanya kepada ama. Nah, satu lagi pengumuman yang mau kami sampaikan, tanggal 16 Agustus 2024 kita adimasem bersama di Kaliamen Kuil. Jangan lupa tanggal 16 Agustus 2024 kita adakan bersama-sama adimasem di Kaliamen Kuil di Taruma Belakang Medan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kehadiran umat juga tanggal 16 dipersilakan karena itu adalah hari terakhir, yaitu adimasem bersama di Kaliamen Kuil Jalan Taruma Belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nandri Wanakam. Bapak Ambalagan, kita tahu hari ini Bapak Ambalagan, Bapak Raina Acudan sedang sakit. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak hadir di sini, mudah-mudahan Pak Amma itu akan mendengar. Mudah-mudahan Bapak itu diberikan umur yang panjang, Pak. Semoga tahun depan beliau bisa datang ke kuil ini dan bisa sama-sama merayakan Naga Panjang ini.